Rosso Neri. Selangkah lagi akan meresmikan rekrutan baru mereka, yaitu bintang Chelsea, Olivier Giroud. Dilaporkan dari Sempre Milan, AC Milan sebenarnya bisa mendapatkan Giroud secara gratis. Namun, Chelsea langsung mengeluarkan opsi perpanjangan kontrak hingga 2022. Tetapi, penyerang timnas Prancis itu tidak masuk dalam skema Thomas Tuchel untuk musim depan. Oleh sebab itu, AC Milan langsung bergerak cepat untuk mendapatkan tanda tangan mantan pemain Arsenal itu. Dikabarkan, Chelsea telah setuju dengan mahar 1 juta euro tambah bonus 1 juta euro untuk melepas bomber timnas Prancis itu. Meski telah berusia 34 tahun, Giroud masih dinilai berbahaya di depan gawang lawan dan dirinya diharapkan mampu menjadi pengganti Zlatan Ibrahimovic yang sudah uzur. Selama 3 musim di Stamford Bridge, pria bertinggi 193 cm itu telah menorehkan 39 gol dan 14 assist dari 119 penampilan. Tercatat, Olivier Giroud telah membantu Chelsea untuk meraih 1 trofi Piala FA, 1 trofi Liga Eropa, dan 1 trofi Liga Champions.